Allah. Ala kata pada ketahuilah. Ketahuilah, ingat-ingat kata Nabi SAW. Wa inna sa'id, bahwasanya orang sa'id, orang bahagia. Sa'id, sa'id apa tuan-tuan? Ahlu sa'adah. Di akhirat besok, faminhum syaqiyun wa sa'id. Manusia ini dua saja. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'id. Wahadainahun najdain, kami tunjuk manusia dua jalan saja. Nak pergi neraka atau nak pergi syurga. Maka yang ke syurga disebut ahlu sa'adah atau disebut faminhum, yang ke neraka disebut ahlu syaqawah, disebut faminhum syaqiyun, dan juga yang ke syurga disebut ahlu sa'adah wa sa'id, ahlu sa'id. Allahumma ja'alna minas su'ada, semoga Allah jadikan kita dari orang-orang su'ada, orang-orang sa'id, orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Ada orang dunia saja bahagia, akhirat celaka, na'udzubillah min zalik. Ada orang dunia dia celaka, dunia dia susah, tapi di akhirat dia sa'id, dia bahagia. Kita mohon pada Allah, kita sa'id dunia, sa'id akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan hakikatnya orang sa'id, orang ahli syurga, orang ahli bahagia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa? Man athara baqiyatan, adalah mereka yang mengutamakan sesuatu yang kekal, yadumu na'imuha, yang berterusan kenikmatannya, ala faniyatin, dari sesuatu yang tidak kekal. Sesuatu yang tidak kekal tu dunialah, yang mana la yanfadu azabuha, dahlah tidak kekal, tak habis-habis, tak putus-putus siksaannya, tak putus-putus peritnya, tuan-tuan. Dunia tu begitu. Dunia nak cari susah. Bila dah dapat pula akan ada hisab. Dah dapat pula ada hisab. Ya Allah. Dan hisab ni kalau banyak dunia kita, lamalah hisabnya. Kalau sedikit, sedikitlah hisabnya. Maka berilah berita gembira kepada mereka yang punya harta ketika mati. Sabarkan, bukan berita gembira, basyir, sampaikan berita buruk sebenarnya kepada orang yang punya harta, kata ulama. Setelah kita kaut-kaut cari-cari harta, bila kita mati tuan-tuan, dua berita buruk pada harta kita. Pertama, kata ulama apa tuan-tuan, harta kita satu sen pun kita tak akan bawa mati. Satu sen pun kita tak bawa mati. Semua dirampas dari kita. Semua harta kita dirampas dari kita. Siapa yang rampas? Waris-waris kita. Isteri kita, anak kita, cucu kita, adik-beradik kita, mak bapak kita. Satu sen pun tak bagi kita bawa mati. Itu berita buruk tentang dunia yang kita kumpulkan. Kedua berita buruk apa? Setiap sen yang kita kumpul itu akan disoal, ditanya, dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berita buruk. Dia apa pun tuan-tuan, dunia itu halalnya hisab, haramnya iqab. Ad-dunya halaluha hisab wa haramuha iqab. Halalnya pasti disoal, disiasat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ada audit kita kata dari pihak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang haramnya pasti ada siksaannya. Allah, itu. Itu dahlah tidak kekal, kemudian tidak habis-habis siksaannya. Tidak habis-habis deritanya. Tak habis-habis. Cari susah, dah dapat pula susah lagi, dah mati susah lagi. Bukan kata hidup susah nak cari, dah dapat besok dah mati pun susah lagi, susah dengan hisabnya. Wal iyadzu billah. Sehingga soalan untuk harta dua, min aina an iktasab, min aina iktasabah wa fi aina anfaqah. Dari mana dia peroleh, ke mana dia habiskan?